안녕하세요. 안녕하세요. 리더의 자세에 대해서 또 말씀드리고 합니다. Jadi di kesempatan kali ini untuk bagian kedua saya akan mencoba membahas itu adalah untuk dapat sukses di bisnis atau ini sikap dari leader itu harus seperti apa? Ekonomi 사업은 프랜차이즈 사업이거든요. Nah, jadi bisnis ekonomi itu adalah seperti franchise. 여러분들께서 리더가 되시고 그리고 그 리더를 계속 복제해 나가는 그런 사업을 보시면 되겠습니다. Nah, jadi anda bisa melihat bisnis ekonomi itu adalah sebagai franchise, perusahaan franchise yang Anda harus menjadi pemimpin atau leader dan Anda harus menduplikasikannya kepada bawahan-bawahan Anda. Etni 사업에서 성공하기 위한 리더의 자세가 있는데 이걸 모르고서는 절대 Etni에서 성공하기가 쉽지 않습니다. Nah, jadi ketika Anda tidak mengetahui sikap dari seorang pemimpin itu harus seperti apa, nah maka Anda akan sulit untuk sukses di bisnis ini. 네, 인도네시아 애터니가 이제 시작이기 때문에 정말 이 처음부터 이 리더의 자세에 대해서 제대로 알고 복제를 해나가야만 지속적으로 성공할 수 있다고 저는 생각합니다. Nah, saya berpendapat bahwa ketika Anda memulai bisnis di mana ekonomi sendiri ini adalah masih baru, masih anak di sini, tapi dan ketika Anda sudah mengetahui sikap seorang pemimpin harus seperti apa, maka Anda bisa gampang mudah dengan sukses menjalankan bisnis ini. 네, 하나씩 볼까요? 아, 그때 사도 사도님 아닙니까? 네, 이분은 폴 바이어라는 분인데요. 아, 이게 아니라 그가 말하는 성공한 파울 제네요. 네, 미국에서 이제 성공한 사람이라고 되어 있는데. 아, 이게 아니라 salah satu pemimpin yang sukses di Amerika. 이분은 처음부터 성공한 사람이 아니고. 나 jadi pertama yang awalnya dia bukan seorang yang 굉장히 가난한 사람이었는데 다른 사람이 성공하는 모습을 보고 나는 왜 저 모습이 저 성공자가 안 될까 하는 그런 의문에서부터 시작을 했답니다. Nah, jadi dia itu mulai dengan dia sebenarnya mulai dari keadaan miskin dan dia melihat kok orang itu bisa sukses. Apakah saya tidak bisa menjadi orang seperti itu? Dari itu dia bermulai. 그래서 성공을 하기 위한 자세 이런 생각을 바꾸고 나니까 본인이 성공자가 되어 있더라는 거죠. Nah, jadi dia itu dengan mengubah sikap dia menjadi orang yang sukses. 네. 사업, 애터미 사업 성공하기 위해서는 이 사업을 이끌어가는 리더의 자세가 굉장히 중요합니다. Nah, jadi untuk dapat sukses di bisnis Atomi itu, salah satunya sikap dari pemimpin itulah sangat penting. 리더가 어떤 생각을 가지고 어떤 자세로 자기 라인을 이끌어가느냐에 따라서 이 사업에 이 사업이 잘 될 수도 있고 그렇지 못할 때도 있다. Nah, jadi seorang pemimpin itu di mana dia memiliki sikap, memiliki sikap seperti apa dia membawa atau membawa itunya memimpin, menarik para member-membernya itulah sangat penting. Nah, Etni 사업은 Etni 사업을 통해서 굉장히 큰 돈을 벌 수 있고 이 돈을 우리 자녀한테 상속까지 해줄 수 있는 멋진 사업입니다. 자, jadi perusahaan ekonomi sendiri, bisnis ekonomi itu adalah salah satu bisnis yang memberikan peluang untuk semua orang bisa menjadi orang kaya, tidak dan juga bisa mewariskan hasil usaha kita itu tidak hanya kepada mengwariskan hasil usaha kita itu kepada keturunan kita. 그런데 애터미 사업을 하기 이전의 모습으로는 애터미 사업을 성공할 수가 없어요. 애터미 사업을 하기 이전에 그 모습으로는 성공할 수 없어요. Nah, tapi sebelum mengetahui hal itu, jadi kita tidak bisa melihatkan kesuksesan itu. 애터미 사업에 성공하기 위해서는 성공자의 모습으로 여러분들께서 변화하셔야 돼요. Nah, jadi Anda harus 성공자의 모습으로 자세가 변화돼. Nah, jadi harus Anda merubah menjadi sikap melihat jadi yang tadinya belum sukses menjadi sukses itu adalah perubahan dari bisnis Atomi. 네, 그 과정이 쉽지는 않지만 여러분들 그 성공의 모습을 그대로
오늘 제가 말씀드리는 모습을 그대로 여러분들께서 이제 복제하시면은 성공자가 되어가실 겁니다. 나중에 Anda akan menjadi orang yang sukses adalah ketika Anda bertahan atau maksudnya terus berada di situ gitu loh. Maksudnya tetap jangan berubah-ubah. Nah, Anda itu pasti akan bisa memperlihatkan bentuk dari kesuksesan memperlihatkan apa ya? Ini kesuksesan Anda gitu. Nah, attitude is everything. Nah, jadi ada istilahnya attitude is everything. Jadi sikap itu adalah segalanya. 자, 이번엔 Anna Fisher라는 분인데 86세고요. 척추가 nah, 척추가 이렇게 굽는 이런 분이었어요. Nah, jadi ini adalah Anna Fisher dan bisa dilihat dia punya tulang pundak ya, tulang pundak ini kan dia melengkung. Nah, jadi Anda bisa melihat Anda itu penampilan Anda sekarang, bentuk Anda sebelum memulai bisnis ekonomi ini adalah keadaannya seperti ini. Anda boleh beranggapan seperti itu sekarang. Nah, 이렇게 이분이 이렇게 정말 바른 자세로 서 있습니다. 지금. Nah, jadi sekarang dia dari bentuk yang ini sekarang menjadi bentuk yang bentuk kemudian menjadi yang seperti ini. 자, 성공자의 모습이라고 보시면 됩니다. Nah, ini kita bisa melihatnya itu sebagai bentuk atau perubahan dari seorang orang yang sukses. 그러면 여기서 이 모습에서 이 모습으로 가니까 그냥 쉽게 됐느냐? Nah, apakah dari perubahan dari bentuk yang tadinya melengkung pundaknya menjadi yang lurus ini, apakah mudah? Itu menjadi pertanyaan kan? Nah, 이 모습을 보자, 그죠? Nah, ini harus bisa kita lihat. Nah, 이렇게 허리를 펴기 위해서 여기 재활치료사와 같이 이렇게 허리를 펴고 있고요, 다리 운동하고 있고, 척추 펴는 운동을 하고 있고요, 이렇게 이런 과정들을 1년 동안 제안하게 돼요. Nah, jadi dia ini untuk mengubah keadaan dia dari yang pundaknya dia melengkung tadi berubah menjadi sekarang bisa dilihat dari gambar ini dia itu melakukan rehabilitasi selama 1 tahun ditemani dengan terapis ahli untuk bisa merubah keadaan dia dan sekarang punggungnya menjadi lurus dan berjalan tanpa sakit. 여러분들께서 애티미 사업을 하기 이전에는 그냥 이런 걸 공부할 필요도 없고 배울 필요도 없고 그냥 내가 살고 싶은 대로 살아봤다는 거죠. 나, 자, 이제부터 Anda mulai terjun ke dalam bisnis ekonomi, Anda pun tidak harus mempelajari hal-hal seperti ini kan. Anda hanya menjalankan kehidupan Anda sehari-hari seperti mana Anda sedang jalankan kehidupan Anda. 그렇지만 참고 인내하면서 이렇게 성공자가 되셔야 된다는 거죠. 나, tapi Anda harus bertahan, Anda harus bertahan harus supaya bisa dilihat perubahan dari wujud Anda yang tadinya sebelum sukses menjadi sukses. 자, 이분이 누구냐면 제가 치료 전문가인데요. 우리 애터미에서는 뭐냐 스폰서. Nah, jadi Rachel Jesse ini yang seorang rehabilitasi kita bisa anggap dia adalah kalau di ekonomi ini adalah sponsor kita atau pendukung kita. 네, 스폰서분들은 이렇게 다 해봤기 때문에 여러분들께서 어떻게 하면은 yang sempurna dari kita dan tahu itu. Nah, jadi seorang rehabilitasi itu dia sudah melaluinya bagaimana dan dia mengetahui dengan jelas bagaimana bisa sukses, bagaimana cara apa yang paling tepat itu yang akan memberikan orang kepada Anda karena apa karena mereka sudah menjalankan, sudah melewatinya terlebih dahulu. 먼저 성공하는 리더의 자세 중에서 첫 번째는 솔선수범하는 자세를 가져야 합니다. Nah, ini adalah sikap dari pemimpin yang sukses itu seperti apa? Yang pertama adalah harus memiliki sikap untuk memimpin. 자, 애터미 사업은 이제 시스템이라고 하면은 성공하는 사업입니다. Nah, jadi bisnis Atomi itu adalah sebuah bisnis sistem yang membawa itu adalah sistem yang membuat orang sukses. 이 시스템에 여러분들의 코드가 딱 꽂혀 있어요. 플러그인 되어 있어요. Nah, jadi kepala sistem Anda harus seperti dia mencolok, seperti mencolok, jadi mengambil supaya aliran listrik itu dapat terarahkan. 여러분들이 밥을 짓는 밥솥이라고 생각해 보세요. Nah, jadi Anda bisa berpikir memiliki jadi seperti berpikir seperti rice cooker. 자, 플러그가 꽂혀져 있어요. Nah, jadi Anda mencabut itu sambungan listriknya dari rice cooker itu. Terus babi dena ya? Apakah Anda nasi Anda akan jadi? Babi dena ya? Apakah nasi Anda akan jadi? Nah,
tidak akan jadi kan nasi Anda ketika Anda mencabut listrik dari si rice cooker itu. 그럼 불로도 갖다 붙여 있어요. 그럼 밥이 될까요? Nah, ketika Anda menyambungkan listriknya si itu ke dalam saluran listrik, apakah nasi Anda akan jadi? Oke. Okay. 네. 자, 그러면 전기 콘센트를 꽂았다가 하면 어떻게 될까요? Nah, jadi tapi ketika misalnya Anda mencabut, mencolok, apa yang akan terjadi? Nasi Anda akan jadi? Tidak kan? 네, 시스템에는 이렇게 끝까지 플러그인 되어 있어야 성공을 할 수가 있고요. Nah, jadi sistem itu adalah ketika Anda terus mencolok ke dalam sistem, itu makanya Anda sukses. 그것을 여러분들 리더분들께서 끝까지 고쳐있어야 되고 그것을 솔선수범해서 파트너들이 본을 받을 수 있게끔 해주셔야 됩니다. 파트너들이 따라할 수 있게끔 우리가 솔선수범하는 자세를 가져야 됩니다. 자, 그래서 sikap Anda itu cukup penting karena ketika partnernya Anda atau mentor Anda itu bisa mengikuti atau masuk ke dalam sistem atau mengikuti arahan dari Anda. 자, 빵초랑 센터에 목요일날 오후 2시에 파트너들하고 오기로 했어요. Nah, jadi di salah satu sebagai contoh di Pancoran ini kita ada jadwal jam 2 itu disuruh berkumpul untuk ada sesi misalnya. 그런데 내가 생각하기에 아마 나는 먼 것 같아. 그래서 파트너한테는 야, 거기 빵초랑 센터가 강의 잘 듣고 와. 나는 무슨 일이 있어서 나는 거기 못 가. Nah, jadi tapi saya sendiri hanya memberitahu kepada partner saya itu jam 2 ada meeting di Pancoran, kamu ke sana ya, kamu dengar yang baik ya, saya ada urusan, saya tidak bisa pergi. 네, 그러면 파트너들이 여러분들 리더로 인정합니다. Nah, jadi ketika Anda melakukan hal itu, partner Anda tidak akan menganggap Anda sebagai pemimpin. 또 자카르타 원데이 세미나나 또 아니면 Success Academy가 있습니다. Nah, jadi di Jakarta ini misalnya ada Success Academy atau One Day Seminar. 지난달에 갔으니까 이번에 안 가도 돼. Nah, karena berpikir bulan lalu sudah pergi, jadi bulan ini tidak pergi, tidak apa-apa. Nah, jadi ketika Anda memiliki sikap atau attitude dengan seperti ini, maka orang dan partnernya Anda itu akan tidak mempercayai Anda. 자, 여러분들께서 제일 먼저 거기에 내가 제일 먼저 가 있을 테니까 그리 오시라. Nah, jadi Anda terlebih dahulu harus malah hadir di situ dan harus hadir di situ sehingga apa? Dan Anda memanggil partner Anda untuk datang cepat bersama dengan Anda di situ. 아니면 내가 너 당신 해가지고 내가 다 오시러 갈 테니까 기다리고 있어. 내가 다 오시러 갈 테니까. Nah, jadi atau bisa Anda mengatakan, oh kamu tunggu aja saya jemput ya kamu dan kamu kita pergi sama-sama. 네. 이 또한 bisa melakukan hal tersebut. 여러분들께서 먼저 먼저 앞서가셔야 됩니다. Nah, jadi Anda yang pertama adalah apa? Anda harus bergerak terlebih dahulu. 자, 시스템에 여러분들께서 느슨하게 빠지려고 하고 이러면요, 거기에서 어떤 에너지를 공급을 못 받아요. 시스템에서. Nah, jadi kalau misalnya Anda kayak misalnya udah mau copot dari sistem atau plug-in-nya itu aluran listrik ya itu, maka di situ Anda akan merasa akan berkali untuk mengikuti untuk bisa sukses. 네. 자, 리더는 파트너를 도와주고 섬겨주는 사람인데요. Nah, jadi pemimpin itu adalah orang yang membantu dan melayani. Jadi yang terlebih dahulu memberi dan membantu. 섬기는 사람이 되는데 지시하는 사람이세요? Nah, jadi apakah seorang yang melayani itu adalah seperti gambaran dari slide yang ditampilkan ini? 파트너가 오늘 파트너 센터에 오기로 했는데 못 왔어요. Nah, jadi partnernya kita misalnya kita suruh minta dia dan dia ke sini tapi dia tidak datang. 그 전화를 해가지고 야, 당신 오늘 왜 못 왔어? 그러게 무슨 말을 했겠어? Nah, jadi misalnya dia langsung telepon misalnya kepada partnernya dia. Ya, kamu kenapa nggak datang? Kalau kamu nggak datang, apakah kamu bisa sukses? Jadi dia telepon begitu misalnya. 그런 말로 하게 되면 파트너가 상처를 받을 수 있어요. Nah, jadi kalau misalnya kita mengatakan dengan pernyataan seperti itu atau pertanyaan seperti itu sebenarnya partner kita itu bisa terluka. 여러분들께서 리더로서 해야 될 일은 그렇게 지적하고 혼내고 그렇게 다른 사람 마음을 상하게 하는 일이 아니고.
Nah, jadi saat Anda sikap Anda sebagai seorang leader adalah tidak boleh memarahi member Anda atau partner Anda, tidak boleh kayak mengkritik partner Anda, itu tidak boleh dilakukan. Nah, 이번처럼 그냥 여러분들이 할 일을 열심히 하다 보면은 그 빠졌던 사람들도 나중에 여러분들 모습을 보고 따라오게 되겠습니다. 네, 자리 gambar pemimpin itu harus seperti gambar yang kedua, di mana Anda bekerja keras sebagaimana yang Anda sedang lakukan sekarang. Nah, orang-orang yang partner Anda itu akan dengan sendirinya, yang misalnya memang dia sedang lepas atau misalnya tidak mau mengikuti Anda, itu dengan sendirinya dia akan mengikuti, melihat sikap dari Anda dan akan masuk atau mengikuti Anda dengan sendirinya. 그리고 제가 오전 강의에서 우리가 이 제품에 대해서 나한테 먼저 팔아라고 말씀드렸어요, 시스템에서. 아, jadi saya dari sesi pagi tadi sudah menyatakan sistem sukses, yaitu salah satunya apa? Produk itu terlebih dahulu harus kita jual kepada kita sendiri atau kepada diri kita. 화장품이 예를 들어 신제품이 나왔던 제품이라 그러면서 jadi misalnya terdapat produk kosmetik baru yang launching atau keluar. 스폰서님 이번에 나온 신제품 써보셨어요? Nah, jadi ditanya apakah kepada jadi dia bertanya Bapak atau Elvisner atau bisnis sponsor, apakah Anda sudah mencoba produk baru yang baru dilaunchingkan atau dikeluarkan? Oh, tidak, masih. Nah, jadi tapi sponsor itu dia menjawabnya begini, aduh saya kayaknya saya belum coba nih buat produk barunya. Sponsor itu sulit kok gitu. Nah, jadi karena dengan begitu maka akan muncul ketidakpercayaan terhadap sponsor sendiri. 저는 한국에서 신제품이 나오면 제일 먼저 삽니다. Nah, jadi saya di Korea sendiri ketika ada produk baru saya langsung mencoba untuk membeli produk tersebut, itu yang pertama saya lakukan. 왜 그러냐면 내가 제일 먼저 써봐야 우리 파트너들한테 내가 이야기 줄 게 있고 복지시켜 줄 게 있고 감동을 전해줄 수가 있기 때문에. Nah, saya kenapa harus pertama harus mencoba terlebih dahulu dibanding partner-partner saya? Kenapa? Karena saya bisa menduplikasikan atau memberikan informasi mengenai produk tersebut atau merekomendasikan produk tersebut kepada partner saya, memberikan kesan, menyampaikan kesan dari produk tersebut kepada partner-partner saya. 파트너들한테 왜 신제품 많다 빨리 사 이렇게 이야기할 게 아니고요. Nah, jadi saya itu bukan mengatakan kepada partner saya ini ada produk baru keluar, ayo cepat dibeli produknya. Saya tidak mengatakan dengan attitude atau sikap seperti itu kepada partner saya. 내가 리더로서 먼저 써보고 그 좋은 것을 알려주다 보면은 파트너들이 그 제품 구매해가지고 감동을 같이 느끼게 됩니다. Nah, jadi adalah sikap yang saya lakukan adalah ketika saya terlebih dahulu mencoba produk tersebut dan saya merasakan efek dan saya memberitahukan efek yang saya memberi informasi efek yang saya rasakan kepada partner saya dan sama-sama ketika partner saya sudah mencobanya kita sama-sama mengetahui efek mana yang dapat kita efek apa yang kita rasakan bersama. 한국에서 이제 오일 세안공품에서 오일이 이제 이렇게 출시된 적이 있었어요. Nah, jadi kalau di Korea itu ada produk untuk kayak semacam oil, jadi dia kayak deep cleansing gitu, tapi dia bentuknya oil. 근데 그 제품이 이제 딥 클렌저도 한국에 이미 딥 클렌저도 있고 폼 클렌저도 있고 버블 클렌저도 있고 이런 비슷한 제품들 다양한 제품들 많이 있었기 때문에 한국 받던 분들은 그거 또 나왔어라고 쓰진 않는 거죠. Nah, jadi mungkin kalau di Korea sendiri itu selain deep cleanser sudah ada namanya deep cleanser, ada juga foam cleanser, ada juga bubble cleanser, ada banyak sekali udah pembersih kan. Terus muncul kembali di oil cleanser ini misalnya. Jadi kok ada banyak yang mungkin ada pikiran nggak usah pakai semuanya lah gitu. 근데 저는 이제 평상시처럼 우리 라인에 제가 이제 제일 그 라인 오일을 먼저 써가지고 제가 써보니까 너무너무 깨끗하게 잘 지워지는 거죠. Nah, jadi tapi saya mencoba produk oil tersebut, dan saya merasakan sendiri, ternyata dibandingkan dengan produk yang lain, ini kayaknya dia lebih bisa membersihkan lebih baik dibanding yang produk lainnya. Deep cleanser와 foam cleanser를 같이 합한 거기 때문에 그거 하나만 계속 됩니다. Nah, jadi sebenarnya si oil cleanser ini itu adalah gabungan dari si foam cleanser, deep cleanser yang jadi satu. Jadi tidak perlu langsung foam cleanser, jadi maksudnya kayak langsung two in one, bentuk dari two in one dari produk si foam cleanser, deep cleanser ini. 그래서 저희 파트너가 자기 파트너를 모시고 이렇게 미팅을 할 때 제가 이 파트너한테 이야기했어요. 오일 너무너무 좋아요. 오일 써보셨어요? 오일 너무너무 좋아요.
Nah, jadi ada kondisinya ketika partnernya saya membawa partnernya dia untuk kita lakukan meeting. Saya itu mencoba mempromosikan si oil ini, oil cleanser ini dengan mengatakan, ini ada oil cleanser ini sangat bagus bro, efeknya juga sangat bagus. Saya berusaha mempromosikan oil cleanser ini kepada partner yang tamunya partner saya atau partnernya partner saya. 그래서 이 초대되신 분이 자기를 모시고 온 분한테 물어봤어요. 스폰서님 오일 써보셨어요? �adi dan misalnya ini kondisinya ketiga ya, saya sebagai yang diundang dan dia adalah yang mengundang saya. Jadi saya bertanya kepada sponsor saya yang langsung yang mengundang saya, apakah benar si oil cleanser ini bagus? Apakah anda sudah mencoba? 이분이 아직 이렇게 tapi yang si yang mengundang saya itu dia bilang, aduh belum coba juga deh. 그래서 어떻게 되느냐? 이분도 주문해보고 이분도 주문해가지고 오일을 같이 다 쓰게 됐습니다. 자기 dia mencoba, jadi akhirnya apa yang terjadi? Yang baru diundang ini memesan oil cleanser dan dia di sponsornya sendiri yang belum mencoba memesan oil cleanser. 그래서 이 두 분이 또 소문을 내가지고 이쪽에서 오일 엄청나게 많이 이렇게 프로모션 된 적이 있습니다. 제가 ada kondisi di mana memang ketika kakak sudah memesan si oil cleanser itu, sehingga dia menduplikasi atau mempromosikannya ke orang lain. 여러분 다른 사람들이 예를 들어서 캠브랜드 쓰면 돼, 홈브랜드 쓰면 돼 이렇게 이야기하더라도 여러분들은 신제품이 나오면 오일이 만약에 나오면 무조건 한번 써보세요. 자기 기사님 써보시고 마음에 들면은 계속 쓰시면서 이야기하시면 되고 마음에 들지 않으면은 그냥 회사에다가 반품을 하세요. Kalau misalnya anda sudah mencobanya produk baru tersebut, kalau misalnya memang anda puas dengan produk tersebut, anda terus memakainya. Tapi ketika misalnya anda tidak, ternyata ini tidak bagus, tidak puas, anda bisa mereturnya kepada perusahaan. 자, 리더는 이렇게 자기 할 일을 그냥 묵히 이렇게 하는 사람입니다. Jadi seorang pemimpin adalah bisa dilihat seperti gambar itu adalah yang merupakan yang memang menarik. 신제품 나와서 써봐 아니고 내가 써보고 너무 좋아 이렇게 프로모션하면서 내 역할을 하다 보면은 그게 다 복제가 되어서 신제품 우리 애터미에서 나온 신제품들은 다 쓰게 되잖아요. Jadi seorang pemimpin itu adalah ketika misalnya sebagai contoh dari barang baru adalah bukan yang kepada partner atau membernya, ayo coba, tapi saya mulai coba dulu efek yang bagusnya saya promosikan kepada partner-partner saya atau member-member saya dan itu akan terduplikasi dan member saya akan melakukan hal yang sama ke bawahnya, partner saya akan melakukan hal yang sama ke bawahnya. 그리고 저는 Success Academy 같은 또 Success Academy나 이런 원데이 세미나 회사에서 주관하는 미팅에 거의 빠진 적이 없어요. Saya juga kondisinya maksudnya saya sendiri adalah seorang yang di acara Success Academy atau one day seminar itu adalah yang tidak pernah melewatkan acara tersebut. 거기에서 여러분들께서 한번 빠지고 한번 여러분들이 모습을 보이지 않으면요 파트너분들이 신뢰를 하지 않습니다. Jadi ketika anda sekali saja melewati kegiatan one day seminar ataupun Success Academy itu sekali saja, gambar anda sebagai leader itu akan sebenarnya akan kayak para partner tidak akan percaya kepada anda, akan memiliki kayak keraguan seperti itu. Indonesia에서 리더가 계시는 분들은 회사에서 주관하는 원데이 세미나 Success Academy에 절대 빠지시면 안 되는데요. 여러분들 약속하실 수 있겠죠? Jadi anda bisa berjanji kan kalau misalnya anda yang menjadi pemimpin atau anda yang seorang pemimpin, anda harus berjanji anda tidak lepas dari acara one day seminar ataupun Success Academy ini. Anda bisa berjanjikan? Yes. 자, 여러분들 이제 리더가 되셔야 된다, 그렇죠? �adi ini adalah kondisi di mana anda menjadi pemimpin. 자, 이거 뭐죠? 이거는 로그 파켓 사업에 몰입하는 자세를 보세요. Jadi yang kedua adalah harus memiliki sikap untuk berkomitmen. 자, 몰입인가 했어요. �adi ini adalah yang berkomitmen. 자, 이 말이 긍정한데요. 긍정하는 말, �adi dia ini kuda yang kompetisi. 긍정하는 말이고 귀마개 눈 옆에 눈가리개 이런 걸 왜 했을까요? Kenapa dia kalau yang
말이 빨리 달리게 하려고 그러면은 주변의 어떤 자극, 그런 환경에 주변 환경을 이제 받고 오로지 달리는 한쪽으로만 집중하게 하기 위해서 이런 게 나아. 자기 jadi kuda apa namanya kuda yang acuan kuda ini kenapa dia memakai topinya ini adalah supaya dia tidak terganggu dari supaya dia bisa fokus pas dia berlari atau dia pas berlomba dia bisa lurus pandangannya tidak terganggu oleh keadaan sekitarnya dia atau oleh pandangan dari sekitarnya. Nah, 여러분들께서 패턴 사업팀에 다른 일을 할 수도 있습니다. 두 개의 일을. 자, 저희 di business accounting, Anda bisa melakukan dua hal seperti ini. 자, 그 상황이 됐을 때 하나에 몰입하는 게 제일 좋죠. 나 저희 pada waktu untuk keadaan tertentu, Anda itu sangat sangat bagus lah ketika Anda berkomitmen. 자, 상황이 돼가지고 하나의 일에 패턴에 딱 몰입을 하면 빨리 성공할 수가 있어요. Nah, jadi kalau misalnya Anda bisa berkomitmen dari awal, itu sebenarnya Anda juga bisa dapat sukses dengan cepat. 저는 제가 이제 사업을 시작한 4년이 됐는데요. Nah, saya sudah masuk ke tahun keempat saya sejak saya masuk atau berkonsentrasi di bisnis saham ini. 그 전에는 4년 전에는 인터넷 기업을 15년 동안 인터넷 기업을 운영하고 있었어요. Nah, jadi sebelum itu saya selama 15 tahun saya berbisnis di dunia internet. 그때 이 인터넷 사업도 하면서 애터미 사업도 이제 시작하게 됐습니다. 자, 저희 waktu itu saya juga masih menjalankan bisnis internet saya sambil memulai bisnis atomi saya. 그래서 애터미 미팅을 이제 미팅 시간을 이제 약속을 잡아가지고 어느 날 약속을 잡아놨습니다. 자, 저희 untuk bisnis atomi ini saya mencoba untuk apa namanya membuat janji untuk pertemuan di bisnis atomi. 근데 그 시간에 회사에서 사장님 무슨 일이 있어가지고 미팅을 해야 되는데 이쪽으로 오셔야 되겠습니다. 한 전화를 받았어요. 나, tapi waktu meeting saya sudah membuat janji untuk meeting di pertemuan atomi ini. Wah, datang telepon dari perusahaan yang mengatakan ini ada meeting penting yang harus anda hadiri. Anda harus kesini sekarang. 자, 지금 5번은 안 돼. 애터미 쪽으로 가야 될까요? 회사로 가야 될까요? 나, 제리 waktu itu saya sekarang harus pergi ke mana nih? Pergi ke meeting yang saya sudah buat untuk Atomi atau yang ke perusahaan yang saya sedang kerjakan juga? Yang mana yang saya harus pergi? 저는 그때는 제가 회사로 갔어요. 나 saat itu saya memilih untuk pergi ke meeting perusahaan. 그 애터미 미팅이면은 미안합니다. 다음 주에 봐요. 다음 주에. buat meeting yang sudah saya bikin untuk yang Atomi itu, saya terpaksa harus menelpon dan bilang oke minggu depan deh kita ketemunya. 그리고 그날은 이제 미팅 일정을 마치고 다음 주에 애터미 미팅을 잡으려고 하니까 약속이 안 되는 거예요. 나, 저희 ketika waktu itu, ketika saya berusaha membuat janji lagi di minggu depannya bersama orang yang sama, itu tidak terjadi lagi dengan yang sesuai dengan saya inginkan. 그래서 제가 애터미 미팅을 잡으려고 하면 잡은 날에는 또 회사에서 일이 이런 몇 번 그런 일이 있었어요. 나, jadi saya sedang sulit sekali menghadapi situasi ketika saya masih menjalankan dua bisnis ini sambil berjalan, yaitu ketika saya harus mengcancel meeting pertemuan saya yang saya sudah buat di ekonomi dengan menghentikan meeting perusahaan saya. 그래서 저는 생각을 했습니다. 둘 중에 하나를 해야 되는데 어떤 게 더 크게 볼 수 있는가? 나, jadi dari dua bisnis tersebut saya mulai berpikir bagaimana bisnis mana yang saya harus konsentrasikan, bisnis mana yang lebih besar. Itu saya berpikir seperti itu. 여러분들 그 계산을 해보셔야 돼요. 네. Anda pun harus juga menghitung masalah itu kan. 여러분들 애터미 사업을 통해서 벌 수 있는 최대의 돈을 한번 계산해보세요. Nah, jadi Anda coba menghitunglah itu ketika di bisnis Atomi ini seberapa besar Anda bisa ingin atau misalnya hasilkan. 네, 저는 저희 자녀와 또 우리 가문의 상속까지 해줄 수 있는 돈을 계산해 보니까 어마어마한 돈이 나와요. Nah, jadi kalau misalnya saya mencoba menghitung ya, menghitung tidak hanya untuk saya dan anak saya, tapi untuk keturunan saya itu diperlukan uang yang sangat banyak. 그래서 저는 결단하고 애터미를 전념하기로 하고 이제 이 사업을 정리를 하고요. 애터미 사업 쪽으로 이제 몰입을 하게 됐어요.
Nah, jadi ketika saya sudah menghitung kebutuhan itu, saya melihat melihat peluangnya yang saya bisa tutupi di Atomi ini, dan dari situ saya memutuskan untuk berkomitmen di bisnis Atomi dan melepaskan bisnis saya yang sebelumnya. 그래서 3년 정도 하면은 월 천만 원 정도 되겠다 이렇게 생각했는데 예상을 했는데. 아, saya setelah saya sebenarnya sudah berpikir dalam 3 tahun menjalankan bisnis Atomi dan saya bisa menghasilkan setidaknya 1 bulan itu 10 juta won atau sekitar 130 juta. 예, 2년만 되더라고요. 네, tapi terjadi dalam 2 tahun saja. 예, 저는 이제 이렇게 정리 회사를 정리하고 이제 시작을 했는데. Jadi saya sudah saya coba melepaskan bisnis saya sebelumnya dan berkomitmenkan ke ekonomi. 네, 사정이 그렇지 못한 분들이 있을 때 구독자들을. Nah, banyak sekali dari partner itu memang tidak bisa memutuskan karena kondisinya mereka itu tidak bisa memutuskan untuk bisa berkomitmen penuh di ekonomi. Banyak sekali memang yang mengalami kondisi seperti itu. 네, 직장을 다니거나 아니면 자기 사업이 있거나 이런 분들은 바로 이렇게 이 사업에 전념하기가 힘든 경우들이 있을 수 있죠. 그래서 memang kita harus mengerti bahwa memang banyak sekali dari kondisi yang para pekerja kantoran ataupun para pebisnis itu tidak bisa berkomitmen penuh di Atomi. 그럴 경우에는 애터미 사업과 자기가 하고 있는 일 자꾸 섞이면 안 되고 분리를 딱 시켜줘야 됩니다. Nah, jadi Anda tidak boleh, dan untuk keadaan seperti itu, Anda tidak boleh mencampur adukan. Jadi Anda harus memisahkan secara baik. 저는 그런 부업자분들한테 요일별로 이렇게 전달하고 저는 말씀드리고 싶어요. 예를 들어서 화요일은 애터미 하는 날, 토요일은 애터미 하는 날 이렇게 일주일에 두 번 정도를 정해놓는 거고요. 그리고 그날은 오로지 애터미에 몰입을 하는 거죠. Nah, jadi di hari yang ada yang sudah ditentukan itu adalah hari berkomitmen di Atomi. 그래서 그리고 이제 일정표를 보면 본사에서 주관하는 세미나 날이 있습니다. 그날을 체크를 하는 거죠. Nah, jadi dan saya meminta kepada mereka untuk coba menyusun jadwal atau melihat jadwal, misalnya di mana hari yang misalnya ada waktu seminar atau acara yang diadakan oleh perusahaan, dan di situ saya minta untuk mereka menceklisnya, jadi sudah menandai. 그래서 직장인들은 그날 휴가를 내는 거죠. Nah, jadi dari situ dari jadwal yang sudah ada yang perusahaan keluarkan itu, dan dari situ misalnya mereka yang memang dia sedang masih punya dia pegawai kantoran, dia sudah bisa dapat meminta izin untuk tidak masuk, jadi cuti terlebih dahulu ke kantor. 한국에서도 그런 식으로 요일을 정해놓고 해가지고 지금 현재 2년 만에 사람마다 마스터가 되십니다. Nah, jadi dengan kondisi seperti itu pun sekarang di Korea itu ada juga yang dengan masih dia sebagai pejabatan sebagai part timer, posisi jabatan dia itu sudah sebagai share master. Nah, jadi sekali lagi komitmen itu sangatlah penting. Oke, leader가 이제 사업에 몰입을 해야 그거는 나를 위해서라기보다는 파트너의 성공을 위해서 이렇게 하셔야 된다. Nah, jadi komitmen itu bukan hanya penting untuk kepada kita, tapi komitmen itu penting untuk siapa? Untuk partner kita. 이번에 예를 들어서 자카르타 세미나가 예를 들어서 이번에 있는데 파트너 사장이 그때 가서 저는 회사 가야 됩니다 이러시면 안 되잖아요. Nah, jadi misalnya ada seminar nih, ada seminar. Terus misalnya, partnernya saya hadir. Terus saya tiba-tiba tidak bisa hadir, itu kita tidak boleh melakukan hal tersebut. 그 파트너의 성공을 책임지는 리더라면 그날은 시스템에 블록이 되는 날로 동그라미 쳐놔야 되는 거죠. Nah, jadi Anda harus terlebih dahulu sudah memastikan bahwa Anda bisa hadir. Kenapa? Karena ini demi bukan hanya diri Anda, tapi juga untuk partnernya Anda. 네. 자, 그리고 비행기가 이륙하듯이 전력 질주를 해야 된다. 이게. Nah, selanjutnya kita bisa lihat ini lepas landas pesawat kecepatan untuk masih membahas mengenai komitmen. 저도 이제 어제 인도네시아로 올 때 비행기를 타고 왔습니다.
jadi saya semalam itu datang ke Indonesia dengan naik pesawat. 자, 비행기가 뜬 다음에는 이게 이제 성공이라고 보면 되죠. 자, jadi ketika Anda ketika posisi di pesawat itu sudah lepas landas itu adalah kita bisa menggambarkannya adalah dengan itu sudah sukses kan? 자, 비행기가 뜨기 위해서는 분명히 뜨기 위해서는 분명히 이륙하는 과정이 있어요. 이륙하는. 자, jadi supaya pesawat itu bisa terbang di udara itu namanya kan dia lepas landas atau take off. 자, 비행기에서 비행기가 서서히 자기 출발점에 서가지고. 자, jadi ketika dia akan mulai dia akan lepas landas dia sedang mengantri. 스타트를 해가지고. 나, dia akan mulai start, memulai. 전력 질주라는 거예요. 전력 질주. 네? 전력. Jadi dia akan memakai kekuatan penuh, maksimum. 근데 만약에 비행기가 천천히 활주로를 천천히 간다고 생각해보세요. 네, 근데 tapi ketika misalnya sebuah pesawat dia perlahan-lahan dia lepas landas atau take off. Coba Anda pikirkan dengan keadaan seperti itu. 뜰 수 있을까요? Apakah dia bisa lepas, dia bisa naik ke udara? 뜰 수 있나요? Apakah dia bisa naik ke udara? Tidak. 뭐만 활주로만 빙 도는 거예요? 네, 저기 그 알아서냐 아까는 dia hanya bisa berputar aja di bawah. 네. 활주로만 도는 것이 성공을 못한다는 거죠. 네, jadi ketika misalnya Anda cuma bisa berputar garis yang di tempat yang sama, itu berarti Anda akan tidak sukses kan? 그런 분들이 자꾸 하는 이야기는 아나 천천히 하래요. 네, tapi kepada orang seperti itu, mereka itu memakai alasan apa? Saya mau pelan-pelan saja. 여러분들 성공 빨리 하고 싶으세요? 천천히 하고 싶으세요? 네, Anda ingin cepat sukses atau Anda ingin lama sukses? 쉽게? 빨리 하고 싶죠? 네, Anda ingin cepat sukses kan? 빨리 하려면 전력 주죠. 네, jadi kalau misalnya Anda ingin cepat sukses, Anda harus menggunakan kekuatan penuh. 자, 이 비행기를 보면 터져 나가듯이 솟아 오르는 거예요. 네? 터져나. 그래서 dia itu dengan kecepatan maksimum dia itu terbang ke atas kan. 자, 리더는 사업 초기에 몰입해가지고 빨리 성과를 내셔야 돼요. 자, 펌밍맨 yang berkomitmen di awal bisnis itu dia akan menghasilkan buah dengan cepat. 네, 이렇게 몰입을 해야만 계기가 뜨고요. 몰입하는 시간 있어야만 성공을 할 수가 있습니다. 네, 자기 dengan seperti ini kita harus berkomitmen lah. Baru kita bisa dapat sukses dengan cepat. Seperti mana gambaran dari pesawat yang lepas landas dengan kekuatan maksimum. 자, 그리고 신뢰 있는 말과 행동을 하셔야 합니다. Jadi yang ketiga adalah harus bertindak dan berbicara yang dapat dipercaya. 신뢰를 얻기 위한 반응은 굉장히 힘이더라고요. Nah, jadi ketika kita sangatlah penting, itu sangatlah berefek itu ketika kita bisa berbicara hal yang dapat dipegang atau dipercaya oleh orang lain. 우리가 여러 가지 약속이라든지 아니면 파트너와 어떤 약속을 했다든지 아니면 내가 어떤 말이나 이런 부분들을 굉장히 신뢰 있는 행동을 하고 조심을 해야 된다. Nah, jadi kita harus sungguh berhati-hati dengan sikap atau dengan tindakan kita, yaitu kita ketika kita mengatakan mengenai janji kepada partner kita, kepada member kita, itu sangatlah penting. 자, 신뢰는 쌓아가는 것이고 이 쌓기까지 굉장히 힘이 듭니다. Nah, jadi kekuatan itu akan terkumpul atau akan muncul atau akan tersusun mulai dari ketika kita dari sikap memupuk kepercayaan tersebut. 그 신뢰를 깨는 건 말 한마디면 돼요. 말 한마디면 다 깰 수 있어요. 나 tapi kepercayaan itu kita bisa rusak dengan satu perkataan saja. 내가 어떤 파트너의 행동이 못 마땅합니다. 예를 들어서. Jadi misalnya ada untuk kepada partner kita melakukan mengatakan satu hal. 그 파트너가 예를 들어서 사업에도 조금 충실하지 못하고 약속도 잘 안 지키고 좀 부정적인 영향을 끼치는 사람이 만약에. 네, 만약에 saya adalah yang bisa kepadanya요. 파트너가 그런 사람이라고 가정을 하면. 네, misalnya saya memiliki mendapatkan partner yang misalnya dia itu tidak mau mendengarkan saya, tidak mau yang tidak suka menepati janji semacam itu. 그러면 그런 사람을 이렇게 많은 곳에서 그 사람한테 당신 왜 그렇습니까?
당신 그렇게 성공할 수 있습니까? 이런 식으로 내가 어떤 흥분하는 자세라든지 아니면 내가 리더로서 그런 신뢰 있는 말을 못하게 되면 이분한테 이야기하는 것이 나의 신뢰를 깎아먹는 일입니다. 자리 ini cukup pernyataan yang penting ya, di mana ketika misalnya dia secara sikap, dia misalnya dia tidak suka kepada, tidak mau dengar-dengar semacam itu, dan saya di depan banyak orang, itu saya kayak menghakimi dia, saya kayak mengajar atau mendidik dia dengan mengatakan kalau misalnya kamu seperti ini, kamu gimana bisa sukses dengan pernyataan-pernyataan yang saya kritik dia, itu makanya dengan perkataan itu kepercayaan dia terhadap saya itu langsung rusak. 여러분들 이거 정말 명심하셔야 됩니다. 제가 앞으로 하는 말을 명심하셔야 됩니다. 다른 다른 사람을 꾸짖을 때는 1대1로 조용한 곳에 가서 꾸짖으세요. Nah, jadi ketika Anda ingin mencoba membicarakan hal tersebut, itu Anda tidak boleh melakukan di depan umum, tapi Anda harus lakukan di pertemuan tatap muka satu per satu dengan satu. Jadi Anda harus misalnya di tempat lain langsung berdiskusi berdua saja. 대신에 그분을 칭찬해 주시면은 많은 사람들이 다른 곳에서 칭찬을 해 주세요. Nah, jadi ketika saya sebagai gantinya saya harus mencoba untuk menunjuk saya misalnya oh ini orangnya baik, orangnya seperti itu, orangnya begini itu harus saya lakukan di depan umum. 만약에 그 파트너가 어떤 사람한테 그 행동이나 이런 거에 대해서 그 공개 세상에서 막 공격을 하고 있어요. 그러니까 두 분이서 막 싸우고 있어요. 아, 예를 들면 ada kondisi di mana ini dua orang ini sedang berkelahi. 그러면 그 여러분께서 리더라면은 그 공격 받는 사람 좀 감싸주고 그리고 좋은 말로 이렇게 일단 덮어주셔야 돼요. 나, 그러니까 ketika misalnya kondisinya adalah Anda melihat Pak sesama partner Anda atau member saya, member Anda sedang berkelahi, Anda sebagai pemimpin itu tugas Anda adalah untuk menenangkan, untuk supaya meredam, gitu, meredam dari perselisihan yang sedang terjadi tersebut. Ketika kalau misalnya Anda adalah seorang leader. Ya, 그러면서 여러분들께서 리더로서 조금 감싸주는 모습, 마음이 넓은 모습, 이런 모습을 보여주셔야 partner분들이 따라옵니다. Nah, jadi ketika Anda memperlihatkan sikap Anda untuk dapat meredam perselisihan yang terjadi sehingga Anda bisa dengan berbesar hati, itu Anda dengan begitu Anda akan partner-partner Anda akan seperti kayak merespek Anda, memberikan muka kepada Anda yang adalah pemimpin mereka. 그리고 돈을 빌려가 내가 리더가 파트너한테 돈을 빌린다든지. Jadi misalnya sebagai contoh saya seorang pemimpin itu meminjamkan uang kepada partner saya. 물건을 가져갔는데 안 준다든지. Jadi misalnya 제품을 빌려갔는데 내가 안 준다든지. Jadi misalnya dia meminjam saya sebagai leader saya meminjam barangnya dia, saya tidak memberikan uang dari barang itu kepada partner saya. 그런 행동들은 절대 하지 말아요. Nah, jadi hal tersebut tidak bolehlah dilakukan. 자, 여러분들한테 만약에 누군가가 스폰서님 그런 행동을 해서 되겠습니까? 하면 나에 대해서 파트너가 지적을 해요. 만약에 스폰서님 그렇게 해서 되겠습니까? 화가 나가지고 만약에 스폰서분한테 이렇게 이야기를 해요. 자, jadi misalnya ada partner saya yang saya misalnya dia kayak mengkritik atau misalnya Mr. Sponsor kenapa emang boleh ya kegiatan seperti itu ya, misalnya dia mencoba menyerang saya. 그러면 리더라면은 아유 죄송합니다 그렇게 보셨다면 제가 고치겠습니다 이렇게 그렇게 인정을 한다는 거죠. Nah, jadi misalnya saya dikritik seperti itu, saya harus bersikap yaitu okay, saya minta maaf, saya cuma akan berubah sikap saya. 근데 리더가 아니신 분들은 거기서 싸워요. Nah, tapi kalau dia bukan pemimpin, dia akan berantem saat itu dengan kondisi seperti itu. 그 파트너하고 싸워가지고 이겨도 이긴 게 아니죠. Nah, jadi ketika misalnya ketika kondisinya pemimpin itu sedang berantem dan dia menang, sebenarnya itu bukanlah yang benar-benar menang. 여러분들 항상 이 파트너를 감싸주고 섬겨주는 그런 자세를 가지셔야 합니다. Nah, jadi Anda sebagai pemimpin harus memiliki sikap untuk dapat membantu melayani dari partnernya.
다른 사람에 대한 비난이나 불편이나 불만 이런 걸 하지 않고 항상 긍정적이어야 돼요. Nah, jadi terhadap orang lain itu tidak boleh mengkritik, mengkomplain ataupun berbicara tidak puasan. Harus selalu berpikir positif. 여러분, 애터미 사업이 아니고 여러분 인생에 있어서 이때까지 모든 게 좋았나요? 모든 게 불평불만이 없었나요? 그러니까 뭐냐면 모든 게 내 마음에 다 들었냐? 아, 제리 선배님, 이다 하냐 di bisnis Atomi, apakah Anda suka dengan kehidupan sehari-hari Anda? Anda pasti kan banyak sekali ketidakpuasan juga kan? 그럴 때마다 항상 불평, 불만, 이건 왜 그러냐고 계속 부정적으로 이야기하는 사람이 있는 반면에. Nah, misalnya ada misalnya untuk kondisi yang selalu dia itu dia apa namanya dia selalu kerjanya mengkritik, mengkomplain. Nah, itu misalnya ada seperti itu. 아, 그래, 그 사람은 그렇고, 우리는 그렇게 하면, 우리는 그렇게 안 하면 된다. 이렇게 긍정적으로 그냥 그 부분에서 빠져나오고, 내 모습이, 내 모습을 긍정적으로 이끄는 사람들이 있다. Nah, tapi meski di luar orang yang mengkritik, yang mengkomplain itu pun pasti ada juga orang yang selalu akan berpikiran positif. Nah, dengan orang yang berpikiran positif itulah yang memang, ya, terus saja dengan seperti itulah. 여러분들께서 애터미 사업 하시다 보면은, 다 좋은 일만 있는 게 아니에요. Nah, jadi ketika Anda menjalankan bisnis ekonomi, tidak hanya hal baik itu yang terjadi kan. Pasti ada juga hal yang tidak baik pasti akan terjadi. 열 가지 좋은 일이 있는데 한 가지 안 좋은 일이 있으면요. 이걸 이 불편 불만 때문에 이 열 가지 좋은 게 다 무쳐요. Nah, jadi misalnya ada 10 hal baik yang terjadi, tapi ada satu hal yang tidak baik terjadi. Dari satu hal yang tidak baik terjadi ini sebenarnya bisa menjatuhkan atau merusak 10 hal yang baik yang telah terjadi. 자, 우리가 파트너분이 불평, 불만을 하게 되면 그분의 이야기를 받아서 내가 긍정적으로 이야기해 줄 수 있는 그런 자세가 되겠습니다. 네, 저희 sikap, ya, sikap apa, salah satu sikap yang penting juga adalah ketika partner kita, dia mengkritik, dia mengkomplain, tapi kita bisa menerimanya dan kita bisa menyampaikan atau kita bisa menelaahnya dengan sikap positif. Menjawab dengan sikap positif itulah salah satu sikap dari pemimpin juga. 애터미 지사, 이제 인도네시아 지사에 대해서 여러 가지 회원분들의 불평불만이 있을 수 있죠. 나 이제 kita tahu sendiri bahwa di Atomi Indonesia ini sekarang perusahaan Atomi Indonesia banyak sekali banyak komplain dan kritik yang kita ingin lakukan atau berikan kepada perusahaan. 그런 불평불만이 한 번으로 좋다는 거죠? 한 번만 하고 계속 그 이야기를 jadi kalau dari kita cukup kami satu kali saja cukup mengkritik oh Atomi Indonesia itu seperti ini. 그래서 파트너분들이 그 이야기를 하면 지금 잘 되고 있는 중이야, 건의했어, 잘 될 거야, 기다려보자 이런 식으로 이제 긍정적으로 이야기를 해주셔야 돼요. 네, 저희 사이트가 kepada partner kita, kita harus memberikan pernyataan positif mengenai masalah yang terjadi dengan mengatakan, oh ya kita sudah menyampaikan hal tersebut, jadi mohon ditunggu sebentar. Jadi hal-hal positif itu kita berikan juga kepada partnernya kita. 네, 그것 때문에 배송이 느려요, 뭐 전화가 안 돼, 이런 것 때문에 사업 못 하겠어. 그건 이유가 안 된다. 자리 아티가 부자리 아마 그러니까 alasan adalah ketika oh karena si Atomi ini telepon customer lainnya tidak bisa dijawab, tapi terus ini gara-gara apa namanya gara-gara pengiriman itu terhambat seperti itu bukan berarti menjadi alasan kita tidak bisa menjalankan bisnis Atomi ini. 네, 여러분들께서 이 긍정적인 마인드를 가지고 계시면은. 우리 네트워크가 잘 성장을 잘했습니다. Nah, jadi ketika Anda memiliki sikap dari positif ini, selalu membawa sikap positif ini, Anda dalam bisnis network ini, Anda akan dapat bertumbuh dengan pesat. 우리 리더들이 이제 가져야 될 자세고요. Nah, ini adalah yang harus dimiliki. 그리고 탑센터 리더 간에 재심 환경을 해야 됩니다. Nah, jadi yang paling penting, sama pemimpin, kita harus memiliki rasa gotong royong, terutama di top center atau misalnya grup besar kita ini. 네, 이 재심 환경을 해야만 우리가 제가 오전에 이야기했다시피 이 홀로 고치기 있어요. Nah, jadi dengan rasa gotong royong ini, sebagaimana saya tadi saya sekali sudah sampaikan, yaitu mengenai prinsip dari hukum poiler. 여러분들께서 나중에 이런 센터를 운영하면서 많은 사람들이 있을 때 여러분이 계속 여기에 서 있으면 여러분들의 말이 어느 정도 이제 통하지 않는 때가 온다는 거죠. 네, 저희 비상에 ketika Anda datang misalnya ke sini di satu waktu mungkin
pembicaraan Anda itu tidak akan diterima lagi. 너무 익숙해도 있고 너무 똑같은 이야기를 들으니까 이게 이제 너무 효과가 별로 없는 거예요. Nah, jadi mungkin karena Anda selalu berbicara yang hal yang sama, jadi sudah tidak memberikan dampak atau efek kepada orang yang mendengarkan Anda. 그래서 미팅에 빠지지 말아야 됩니다. 언제 세미나 오셔야 됩니다. 스트레스 받으면 오셔야 됩니다. 이렇게 내가 계속 이야기한 그 말은 다른 곳에 가고 다른 리더가 없어가지고 아 저는 한 번도 여기 빠진 적이 없습니다. 그래서 성공할 수 있는 거면 그래서 이렇게 이야기합니다. Nah, jadi misalnya saya cuma membicarakan berfokus kepada hal yang sama terus-menerus seperti jangan tidak menghadiri wellness seminar, harus datang terus ke sini, harus seperti ini, tidak boleh ini, tidak boleh itu. Tapi ketika orang lain menyampaikannya dan mengatakan, oh saya ini orang saya ini bisa sukses dengan saya tidak lepas dari kegiatan tersebut, itu akan berefek yang berbeda. 그리고 인도네시아라는 게 큰 나라다 보니까 지역별로 많이 이렇게 멀리 떨어져 있어요, 같은 분들이. Nah, jadi kita sebagaimana yang kita ketahui, Indonesia ini dia sangatlah luas dan tersebar di mana-mana, dan tempat kita pasti juga berada di pulau-pulau yang berbeda-beda. 베트남 사람들이 교육해주고 후원해주는 사람인데 이런 교육 시스템이 각 탑센터마다 이렇게 있기 때문에 거기에 여러분들 파트너를 이렇게 교육 받을 수 있도록 모시고 가시면 됩니다. Nah, jadi karena kita memang tidak bisa pergi ke setiap tempat dan berada di setiap tempat untuk membantu partner-partner kita, dengan sistem dari top center ini kita bisa mengarahkan untuk mereka datang atau misalnya masuk ke dalam top center yang memang sudah ada di daerah tempat tinggal mereka berada. 그래서 여러분들께서 나중에 리더가 되시면은 나의 파트너가 이제 발리에 있습니다. Nah, jadi saya ketika Anda sudah menjadi pemimpin dan misalkan ada partner Anda yang tinggal atau mungkin di Bali. 그러면 내가 여기 빤쭈람에 있다가 발리에 가서 한번 이렇게 또 교육 훈련을 시켜드릴 수 있는 거고요. Nah, jadi saya kan pasti meskipun saya misalnya berfokus di Pancoran, oh sekali waktu itu sekali saya berada pergi ke Bali untuk memberikan dukungan atau support mengenai pekerjaan kepada yang di Bali. 발리 센터 단지에 오셔가지고 여기서 이렇게 교육 훈련을 시켜드릴 수 있는. Nah, jadi kondisi yang sama bisa dilakukan oleh kepala center Bali, di mana kepala center Bali bisa memberi dukungan atau membawakan seminar di tempat ini. Tapi, 그렇게 된다 그러면은 나의 파트너를 예를 들어 발리 센터로 이렇게 보냈는데 발리 그 파트너가 나는 발리 센터장님으로 옮겨버리려면 이렇게 유인행위를 하면 안 된다는 거예요. 나의 유인행위. Nah, jadi misalnya, tapi Anda tidak boleh memiliki pikiran di mana, jadi kayak saling merebut intinya. Jadi saling merebut antara lain keluarga, jaringan keluarga ini. 자, 그런 문제가 발생되면 서로 실력, 센터장님 간의 실력이 다 깨지겠죠? Nah, jadi ketika misalnya Anda timbul masalah itu, maka di antara kepala center itu akan muncul permasalahan yaitu ketidakpercayaan kan? 네, 그런 부분들은 정말 지켜주셔야 됩니다. Nah, jadi Anda pun harus memperhatikan masalah tersebut di mana masalah untuk saling kayak merebut, istilah kata merebut jaringan itu supaya Anda bisa sebagai pemimpin dapat menjaga atau memiliki sikap itu. 네, 애틀 사업은 혼자 하는 게 아니고 이렇게 팀워크로 하는 겁니다, 팀워크로. Nah, jadi bisnis atomi itu tidak dilakukan sendiri, tapi dilakukan atas kerjasama atau gotong royong bekerja, teamwork. 자, 리더분 여러분들이 지금은 이제 배우는 중인데 여러분들이 이제 또 애터미 인도네시아에서 리더가 되시고 그걸 리더가 되셨을 때 제대로 된 자세로 빨리 성공하시기를 저는 바랍니다. 그러니까 리더가 빨리 되셔가지고 빨리 성공하시는 거죠. Nah, jadi saya mengharapkan Anda itu supaya untuk dapat sukses dan Anda harus menjadi pemimpin. Anda harus menjadi pemimpin sebagai leader. Dan sebagai leader sehingga Anda dapat sukses dengan cepat. 네. 여러분들의 성공을 바라겠습니다. Saya mengharapkan kesuksesan Anda semua. 네, 드림 아카시.